Salam satu hati, sahabat-sahabat Honda, apa kabar di tanggal 9 Juni 2023, di hari Jumat ya. Semoga kita semua diberikan keberkahan, rezeki berlimpah, kesehatan, dan tentunya tetap bersemangat ya menjalani hari. Siapkan kopinya, siapkan makan paginya, siapkan sarapannya. Yang melihat siang hari, siapkan makan siangnya juga. Yang melihat malam hari, siapkan makan malamnya juga ya. Nah, hari ini teman-teman, saya berada di kantor ya. Tentunya saya hari ini akan memperlihatkan kepada sahabat-sahabat Honda semua, sahabat-sahabat Daya Motor semua terkait distribusi unit ya, karena banyak pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita harus cek, kita harus monitor terus. Nah, yang saat ini sahabat-sahabat Honda yang saat ini menunggu unit ya. Ada saat ini yang masih menunggu Honda PCX 160, yang menunggu Scoopy, yang menunggu Vario 125, yang inden maksudnya ya, yang belum sampai ke garasi rumah, tidak sabar ya, kapan datang unitnya. Dan hari ini kita akan jelaskan buat teman-teman semua, rekan-rekan, sahabat-sahabat semua. Sekali lagi ya, informasi yang saya sampaikan ini ada di Nusa Tenggara Barat ya, saya berada di Mataram ya. Buat semeton-semeton Lombok ya, saudara-saudara yang ada di Lombok ya, yang ada di Lombok Barat, Mataram, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima, dan daerah-daerah lain. Apa kabar? Salam sehat. Khusus di Nusa Tenggara Barat, bisa langsung merapat ke dealer Daya Motor atau klik di link WA ya. Nah, hari ini teman, kita akan jalan-jalan dulu. Pagi-pagi kita akan spill unit-unit yang akan kita siapkan pengirimannya. Ya, pasti teman-teman semua tidak sabar ya melihat distribusi hari ini. Dan kita lihat langsung monitor di luar, teman-teman ya. Nah, kita akan lihat langsung ya. Oke. Sip. Pastikan yang baru bergabung ya. Yang baru bergabung pastikan untuk subscribe ya, untuk menekan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dan video-video terupdate dari Garuda Honda. Oke, rekan-rekan, sahabat-sahabat semua, spill pertama kita akan bahas ya, yang banyak ditanya kepada saya ya, baik itu di kolom komentar ataupun di chat WA, bagaimana terkait dengan PCX. Nah, di sini teman-teman ada dua PCX kita siapkan pengirimannya hari ini, di mana ada warna yang ini hitam ya, hitam-hitam yang ABS termasuk yang berwarna putih. Adakah saat ini yang melihat video saya ini yang inden warna putih picik ataupun yang berwarna biru hitam? Wah, macam-macam sudah ya. Lihat, yang merah juga yang saat ini menunggu. Bagaimana kabarnya? Nah, oke. Okay. Nah, ini juga persiapan teman-teman ya. Kita juga mempersiapkan pengiriman untuk di Beachrit ya. Dan di sini kita juga mempersiapkan pengiriman untuk picik yang ABS juga. Ini berwarna hitam juga teman-teman ya. Gimana? Kita lihat monitor. Oke, biar enak teman-teman ya, saya akan bawa kamera langsung ke depan biar langsung kita jelaskan step by step spill unit yang akan kita kirim setiap hari. Yo, bagaimana kabar pergerakan unit untuk di bulan Juni? Ini sudah tanggal 9 Juni 2023. Bagaimana kabar? Kabar tentunya luar biasa ya. Nah, di sini teman persiapan kita mengirim motor untuk di PCX ya 160. Tentunya buat teman-teman yang ingin menyaksikan video saya ini, pastinya ingin unitnya ini cepat sampai ya, cepat sampai tujuan ya. Ini bagaimana unitnya? Wow, unitnya ini luar biasa teman-teman ya. Ini tipe ABS ya 160, dan tentunya buat teman-teman yang ingin unit ini, silahkan langsung pesan langsung segera di dealer Daya Motor atau teman-teman yang berlokasi di Mataram khususnya ya. Nah, ini persiapan kirim ya, memang untuk unit untuk di PC teman-teman yang tipe ABS ini menunggu, maupun yang CBS menunggu inden teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman semua yang belum inden, segera inden di dealer kota teman-teman, khususnya di NTB, bisa langsung hubungi saya ya, biar lebih cepat prosesnya, biar lebih langsung prosesnya, dan saya akan berkunjung langsung ke rumah rekan-rekan semua. Dan di sini teman-teman kita juga melihat PCX 160 yang hitam ya, yang CBS. Bagaimana? Luar biasa ya. Ya, jadi buat teman-teman semua yang saat ini menunggu unit ya, bersabar dulu ya. OTW nih, on progress unitnya ya. Pokoknya
pokoknya unitnya on progress, tidak usah khawatir teman, tidak usah khawatir. Nah hari ini saya juga spill untuk di EDV ya, berwarna putih ini, kita akan siap kirim juga EDV berwarna putih. Ini tipe ABS ya, ada ASTC, Honda Selectable Torque Control berwarna putih, ada yang inden berwarna putih, EDV. Persiapan kirim teman-teman, ABS anti-lock braking system ya. Nah, saya juga lagi fokus teman-teman melihat distribusi ini. Jadi ini sudah mulai datang, hari ini belum ada distribusi ya. Hari ini kemarin datang ini ya. Nah, ini teman-teman nih. Ini Vario 125 yang matte blue ya, yang tipe tertinggi juga kita akan siapkan pengirimannya. Mudah-mudahan rekan-rekan semua, kita semua diberikan kesehatan ya. Ini spill awal yang akan saya lihatkan kepada rekan-rekan semua, karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Honda Beijing ya. Nah, ada juga pertanyaan teman yang berkaitan dengan Vario 125 yang tipe ABS yang berwarna putih. Dan ini adalah tipe ABS yang berwarna putih teman ya. ABS anti-lock braking system, dan ini persiapan juga di dalam pengiriman. Dan tentunya buat teman-teman semua, pastikan ya, untuk yang belum inden ya, pastikan inden. Dan ini banyak program-program yang berlangsung untuk di bulan Juni ini. Jadi khususnya untuk di area Mataram teman-teman ya, Nusa Tenggara Barat. Semoga semua melihat video ini, silakan klik untuk pemesanan sepeda motor Honda, di mana uang muka yang sangat murah, bahkan kita memberikan promo-promo gratis angsuran sampai dengan 4 bulan dan juga diskon angsuran, bahkan bisa dinego-nego. Yuk, silakan tanya-tanya teman-teman ya. Yang mencari warna putih, ini warna putih. Yang mencari warna merah silakan, yang indah warna merah silakan. Banyak sekali promo-promo spesial yang kita berikan untuk di bulan Juni ini. Tidak terasa teman-teman 9 hari sudah berlangsung perjalanan di bulan Juni ini, tentunya mendekati tahun 2024 ya. Waduh, luar biasa ya. Yo. Oke, sekalian teman-teman, buat teman-teman semua silakan kunjungi Google Review Daya Motor. Silahkan bintang-bintang, kasih bintang teman, yuk, biar pelayanan kita perbaiki. Tentunya di sini untuk perbaikan kualitas dan pelayanan sales office kami, yuk review dan kasih bintang ya, seperti itu. Usahakan bintang bagus dong. Oh, bintang 5, yuk. Oke, rekan-rekan semua, demikian informasi yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat menjalani hari di hari Jumat yang luar biasa ini. Pastikan cek indennya, pastikan tanya hasil-hasil indennya apakah sudah on progress sampai dengan garasi rumah, dan semoga unitnya bisa sampai tujuan. Oke, kita lanjut ya, karena terus dihubungi oleh customer, saya harus angkat ini. Thank you, bye-bye.